Guys, hi and assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, guys ya. Okay guys, hari ini seperti biasa saya akan ajak kekurangan lagi tutorial jelek-jelek guys ya. Okay guys, hari ini tambah membacot lagi guys ya. Okay, langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya guys. Okay, first kali sini korang buka dulu aplikasi Elec Motion ya guys ya. Okay. Nah jika sudah di sini korang tekan saja tambah yang hijau ke bawah tu guys. Okay, tambah yang hijau ke bawah ni korang tekan saja guys ya. Okay. Nah jika sudah untuk videonya di sini korang pilih saja 9:16 atau 9:16 guys ya. Oke, yang warna hijau ni korang pilih saja guys ya. Oke. Nah jika sudah korang tekan saja create project. Nah jika sudah di sini korang tekan saja tambah yang warna hijau ke bawah tu guys ya. Oke. Nah lepas itu sini korang tekan saja ini guys, oke, audio. Nah di sini korang masukkan dulu lagunya guys, oke. Nah nanti untuk link lagunya nanti saya akan letak dekat deskripsi bawah video ni guys ya. Oke. Korang download saja lagunya guys ya. Oke. Okay guys, dari sini saya masukkan dulu lagunya guys ya. Okay guys, jadi kalau korang masukkan lagunya seperti ini guys ya. Okay, nah lepas tu di sini kita akan menanda beatnya guys. Okay, dan cara untuk menanda beatnya korang tekan saja ini guys. Okay, dan sebelah kanan ni korang tekan saja guys ya. Okay, untuk menanda beatnya guys ya. Okay, dan nanti untuk minute beatnya nanti saya akan letak dekat deskripsi bawah video ni guys ya. Okay, korang ikut saja guys ya. Okay guys, dari sini saya tambahkan beatnya guys ya. Okay. Okay guys, jadi kalau korang tambahkan beatnya seperti ini guys. Okay, jadi kalau korang tambah beatnya seperti ini, nah so di sini kita pergi saja ke beat yang pertama dulu guys. Okay, kita pergi saja ke beat yang pertama guys ya. Okay, nah sini untuk beat yang pertamanya ada di menit ke 13:24 guys. Okay, beat yang pertamanya di menit ke 13:24. Nah di sini korang masukkan dulu gambarnya guys. Okay, nah di sini korang tekan saja tambah warna ke bawah tu. Okay, lepas tu korang tekan saja image video. Nah di sini korang masukkan dulu gambar yang korang nak guna guys. Okay, nah sebagai contohnya seperti ini guys ya. Okay. Nah untuk gambar ini kita akan perbesarkannya guys. Okay, kita perbesarkan gambarnya. Nah sini korang tekan saja titik atas ni. Okay, lepas tu pilih saja fill screen guys. Okay, seperti itu guys ya. Okay. Nah untuk gambar yang pertama di sini kita akan perpanjangkan dulu guys ya. Okay. Nah sini saya cek dulu beatnya guys ya. Okay, di situ guys ya. Okay. Nah sini korang tekan dulu gambarnya. Nah lepas tu sini korang pergi saja ke menit 16. Apa di sini guys? Korang pergi saja ke menit 17:01 guys ya. Okay. Korang pergi saja ke menit 17:01. Nah lepas tu sih korang perpanjangkan saja guys, oke? Okay? Korang perpanjangkan saja guys, oke? Okay? Tekan saja ini guys ya, oke? Okay? Korang perpanjangkan gambarnya di menit ke 17:01 ya guys ya, oke? Okay? Nah lepas tu untuk beat sini tadi korang masukkan lagi gambar yang kedua guys, oke? Okay? Gambar yang kedua, oke? Okay? Nah sebagai contohnya seperti ini guys ya. Nah untuk gambar yang kedua di sini kita besarkan juga guys, oke? Okay? Nah seperti itu. Nah untuk gambar yang kedua di sini kita akan perpanjangkan juga guys ya, oke? Okay? Nah sebelum sini saya cek dulu beatnya guys ya. Oke, di situ guys ya. Nah, di sini korang tekan gambar yang keduanya. Nah, lepas itu sini korang pergi saja ke menit, jap ya, saya cek dulu. Aduh, saya lupa, guys. Oke, di situ guys ya, oke. Di sini korang pergi saja ke menit 20:07 guys. Oke, korang pergi saja ke menit 20:07. Nah, lepas itu korang perpanjangkan saja guys. Oke, tekan ini guys ya, oke, seperti itu. Nah, jika sudah di sini korang masukkan lagi gambarnya yang ketiga guys ya, seperti ini. Nah, lepas itu korang tekan titik atas nih guys ya, kita perbesarkan gambarnya guys. Oke, seperti itu. Nah untuk gambar yang ketiga ini kita perpanjangkan juga guys ya. Ini korang tekan dulu gambarnya guys. Oke, nah sini di sini saya cek dulu beatnya guys ya. Oke, lepas itu sini korang di sini korang perpanjangkan gambarnya di menit ke 23:02 guys. Oke, korang perpanjangkan gambarnya di menit ke 23:02 guys ya. Oke, tekan saja ini guys ya. Nah jika sudah di sini kita akan masukkan gambar yang keempat guys. Oke, ini guys ya. Oke, okay, nah untuk gambar yang keempatnya kita perbesarkan dulu guys. Oke, okay, kita perbesarkan dulu seperti ini guys ya. Nah untuk gambar yang keempat ini korang perpanjangkan saja sampai ini guys akhir lagu guys ya. Oke, okay? Korang perpanjangkan gambar yang keempatnya sampai akhir lagu guys ya. Oke, okay? Seperti ini guys ya. Oke. Okay? Nah jika sudah ada ke sini kita pergi saja lagi ke gambar yang pertama guys. Oke, okay, kita pergi saja lagi ke gambar yang pertama di sini guys ya. Oke. Okay? Nah untuk gambar yang pertamanya korang tekan. Nah lepas itu korang tekan mode transform, pilih return mode 3 ini guys ya. Nah sini korang tekan lu ketupat, alihkan kiri guys ya, oke. Nah lepas itu korang pergi ke beat yang kedua depan ni, korang tambahkan ketupat, oke. Nah jika sudah korang pergi ke beat yang kedua terakhir di belakang ni guys ya, oke. Di sini korang tambahkan ketupat juga. Nah lepas itu korang tarik ke kanan sedikit, korang tambahkan ketupat. Lepas itu tarik ke kanan ni, alih ke kanan seperti itu guys ya. Nah jika sudah korang pergi ke beat yang kedua terakhir ni. Nah sini korang zoom saja seperti ini guys ya, oke. Nah zoom saja seperti itu. Oke, okay, nah jika sudah korang tekan di urutan nombor 2 ni. Nah sini korang tekan lagi ketupat guys ya. Tekan lagi ketupat. Lepas tu korang ke kanan sedikit. Tekan lagi ketupat. Alihkan ke kanan seperti itu. Nah lepas tu korang ke depan sini lagi ya guys ya. Korang tekan lagi ketupat. Alihkan kiri. Pergi ke beat yang kedua depan ni. Oke, okay, korang tekan ketupat.
Nah jika sudah korang pergi ke belakang sini balik, korang pergi ke bit yang kedua atau akhir ni guys ya. Nah lepas tu untuk ini korang buat saja ke negatif 10 seperti tu guys ya. Nah jika sudah korang ke tengah-tengah belakang ni, korang tekan ular, pilih ular nombor 3, naik ke saja ke atas seperti tu guys ya. Okey, nah jika sudah korang back saja. Okey. Korang pergi ke urutan nombor 2 ni guys. Okey, korang pergi ke urutan nombor 2 ni, korang tekan ular, pilih ular nombor 3, lepas tu naik ke saja ke atas seperti tu guys ya. Okey. Nah jika sudah nanti akan jadi seperti ini guys ya. Oke, okay, nanti akan jadi seperti itu guys ya. Oke. Okay? Nah, jika sudah untuk gambar yang keluar di sini korang buat juga guys. Oke. Okay? Nah, untuk gambar yang keluar di sini kita akan buat lain sikit guys. Oke, okay? Kita akan buat lain sikit guys ya. Oke. Okay? Nah, korang tekan dulu gambarnya. Korang tekan mode transform, pilih dulu tombol 3. Nah, sini korang tekan dulu ketupat, alihkan kiri. Oke, okay? Korang pergi ke bit yang kedua depan ni, korang tambah ke ketupat. Nah, lepas tu korang pergi ke bit yang kedua terakhir belakang, korang tambah ke ketupat. Lepas tu korang ke kanan sedikit guys ya, kanan sedikit. Oke, okay, tambahkan ketupat. Terus lepas tu ketupat ni alihkan kanan seperti itu guys ya. Nah, lepas tu korang pergi ke bit yang kedua terakhir ni. Oke. Okay. Nah, sini korang zoom saja seperti ini guys ya. Oke. Okay. Korang zoom saja seperti itu guys ya. Oke. Okay. Jadi kalau korang nak tambahkan yang miring ni boleh juga guys ya. Oke. Okay. Nah, itu guys ya. Korang ikut style korang masing-masing guys ya. Oke. Okay. Nah, jadi kalau saya tak buat ini dulu guys. Okay. Saya tak buat ini. Saya buat saja ini guys ya. Nah, jadi sudah korang pergi saja ke tengah-tengah sini guys. Oke, okay, tengah-tengah sini dulu. Lepas tu korang tekan ular, pilih ular nombor 3. Lepas tu naik ke saja ke atas seperti itu guys ya. Oke. Okay. Nanti dia akan jadi seperti ini guys ya. Oke, okay, nanti dia akan jadi seperti itu guys ya. Nah, jadi sudah untuk gambar yang ketiga ni korang miringkan guys. Oke, okay, korang miringkan. Oke. Okay. Nah, ini untuk yang tu tadi korang buat juga seperti tadi guys ya. Oke. Okay. Korang tambahkan ketupat dekat bit yang kedua depan ni guys ya, dan untuk bit yang kedua di belakang tu guys ya. Kau buat saja seperti itu. Nah, di sini korang buat juga seperti tadi guys ya. Oke, okay? Caranya sama saja guys ya. Oke, okay? Korang tambahkan ketupat dekat bit yang keluar depan dan bit yang keluar terakhir tu guys ya. Oke, okay? Nah seperti ini guys ya. Nah, di sini korang buat juga seperti tadi guys. Oke, okay? Negatif 10 guys. Oke, okay? Nah lepas tu korang ke tengah sini. Oke, okay? Korang naikkan ke atas seperti itu guys ya. Oke, okay? Nah gitu. Alamak, di sini saya lupa zoom guys. Oke, okay, di sini korang zoom dulu seperti ini guys ya. Oke. Okay? Korang jangan lupa zoom guys, oke. Okay? Nah, seperti itu. Korang zoom saja seperti itu guys ya. Nah, saya akan jadi seperti itu guys ya. Nah, untuk gambar yang keempat ni korang buat juga seperti tadi ya guys ya. Oke, okay? Ikut apa ni style korang masing-masing guys, oke. Okay? Korang ikut style style korang masing-masing saja guys ya, oke. Okay? Jadi kalau korang nak buat miring semua gambarnya pun boleh juga guys ya. Oke. Okay? Nah, sini saya buat saja seperti ini guys ya. Oke, okay, nah untuk gambar yang terakhir ini saya tak buat miring guys ya. Oke, okay, saya buat saja zoom seperti itu guys ya. Oke. Okay? Nah, jika sudah seperti ini guys ya. Oke, okay, untuk yang zoom-zoomnya sudah jadi ya guys ya. Oke. Okay? Nah, sekarang di sini kita akan potong saja gambarnya dulu guys. Oke, okay, korang potong dulu gambarnya guys ya. Di sini korang pergi saja ke gambar yang pertama. Oke, okay, korang tekan gambarnya. Di sini korang pergi saja ke bit yang kedua ya guys. Oke. Okay? Nah, lepas itu korang potong tekan ini guys ya. Oke. Okay? Nah, supaya lebih cepat untuk kita pergi ke bit selanjutnya guys ya. Oke, korang tekan saja anak panah ini guys, oke. Nah, seperti itu guys ya. Nah, jika sudah untuk gambar di bawahnya korang tekan. Lepas itu korang potong guys, oke. Seperti itu guys ya, oke. Nah, sini korang potong semua gambarnya sampai habis guys ya, oke. Korang potong gambarnya sampai selesai guys ya, oke. Oke, di sini saya skip saja dulu guys, oke. Supaya tidak lama untuk potong gambarnya guys, oke. Korang potong semua gambarnya sampai habis guys ya, oke. Di sini saya skip dulu guys ya, oke. Oke, okay guys, jadi kalau korang udah potong semua gambarnya sampai habis seperti ini guys ya, oke. Okay? Nah, so di sini kita pergi saja ke gambar yang pertama guys, oke. Okay? Kita pergi saja ke gambar yang pertama guys ya, oke. Okay? Nah, sini korang pergi saja ke potongan gambar yang pertama guys, oke. Okay? Di sini guys ya, oke. Okay? Potongan gambar yang pertama guys, oke. Okay? Korang tekan gambarnya. Sini lepas itu sini korang tekan efek, tekan efek guys ya. Nah, lepas itu sini korang pergi saja ke efek distortion atau warp guys, oke. Okay? Nah, jika sudah di sini korang masukkan saja efek yang namanya ties guys, oke. Okay? Efek ties ini guys ya, oke. Okay? Korang tekan saja. Nah, lepas itu tekan saja standard setting. Oke. Okay. Oke, okay, ini guys. Oke, okay, korang tekan effect size-nya. Nah, lepas itu untuk mirror ini korang aktifkan guys. Oke, okay, seperti itu guys ya. Nah, jika sudah korang back saja, korang tekan lagi effect. Nah, lepas itu sini korang pergi saja ke effect move atau transform guys. Oke. Okay? Nah, lepas itu sini korang masukkan effect yang namanya oscillate guys ya. Oke, okay, oscillate. Lepas itu korang tekan standard setting. Oke, okay, nah jika sudah ni untuk efek oscillate ni korang tekan ni guys ya. Nah, lepas tu untuk angle sini korang buat saja ke 90.0 guys, okey. Korang buat saja ke 90.0. Nah, lepas tu korang pergi ke frekuensi. Untuk frekuensi sini korang buat saja ke 1.00 guys, okey. Seperti itu guys ya. Nah, jika sudah korang pergi ke magnitude. Untuk magnitude ni korang buat saja ke 90 guys, okey. 90 seperti ini guys ya.
Nah, jika sudah kuratkan ketupat, alihkan kiri, tiga kali ketupat. Nah, untuk magnitude ini turunkan saja menjadi kosong seperti itu, guys ya. Nah, lepas itu ketupat ini alihkan ke kanan seperti itu, guys ya. Oke, nah jika sudah kurang baik saja, kuratkan lagi efek. Nah, sini kurang baik saja ke efek color dan light, guys ya. Oke, kuratkan efeknya. Nah, lepas itu sini kurang masukkan efek yang namanya exposure atau gamma, guys. Oke, exposure atau gamma, guys. Oke, kurang masukkan saja, guys ya, efeknya. Kuratkan saja setting. Untuk efek exposure tinggi mana korekkan. Nah, untuk exposure sini korang buat saja ke 1.50, guys. Okey, korang buat saja ke 1.30 saja, guys. Okey. Korang buat saja ke 1.30 seperti itu. Nah, lepas tu korekkan ketupat, alihkan kiri. Tiga kali ketupat dia, guys ya. Nah, untuk exposure sini kita turunkan saja menjadi kosong seperti itu, guys ya. Okey. Nah, lepas tu tekan ketupat ni alihkan ke kanan seperti itu, guys ya. Okey. Nah, jika sudah korang back saja, guys. Okey, back saja. Nah, sini kita copy dulu efeknya, guys. Okey. Kita copy dulu efeknya dengan titik 3. Lepas tu korang copy efek, guys ya. Okey. Nah, untuk efek yang kita copy tadi, korang paste saja efeknya dekat gambar yang ke gambar yang korang dah potong tadi, guys. Okey, korang paste efeknya dekat gambar apa ni? Dekat semua gambar yang korang dah potong tadi, guys ya. Okey. Nah, sini korang pergi saja ke gambar yang belum ada efeknya, guys. Okey. Korang tekan efek dengan titik 3, lepas tu korang paste efek, guys ya. Okey. Nah, sini korang paste semua efeknya dekat gambar yang korang dah potong tadi, guys ya. Okey. Korang paste semua efeknya, guys ya. Okey, seperti ini, guys ya. Nah, sini untuk paste efeknya di sini saya skip saja dulu, guys, okey, supaya tidak lama, guys ya. Okey. Okey, guys, jadi kalau korang dah paste semua efeknya sampai habis seperti ini, guys ya. Okey. Nah, so di sini kita pergi saja ke depan lagunya seperti ini, guys. Okey. Kita pergi saja ke depan lagunya seperti ini, guys ya. Okey. Nah, jika sudah korang tekan saja tambah ini dekat bawah tu. Nah, lepas tu sini korang tekan saja image dan video, guys ya. Nah, di sini korang masukkan saja lagi gambar yang korang nak guna, guys. Okey. Nah, sebagai contohnya seperti ini, guys ya. Okey. Nah, untuk gambar ini kita zoom ke belakang dulu, guys. Okey, korang tekan move to 4, pilih dulu tahun 3. Di sini korang zoom ke belakang dulu seperti ini, guys ya. Okey. Nah, jika sudah untuk gambarnya korang tekan. Okey, nah untuk gambar di sini korang perpanjangkan saja sampai bit yang pertama, guys. Okey, korang perpanjangkan gambarnya sampai bit yang pertama, guys. Okey, di sini, guys. Okey, korang panjangkan, guys ya. Okey, sampai bit yang pertama, guys ya, seperti itu. Okey. Nah, jika sudah untuk gambarnya korang tekan dulu, guys. Oke, korang tekan dulu. Oke, dan lepas itu korang tekan efek. Oke, tekan efek. Nah, sini korang pergi saja ke efek drawing atau edges, guys ya. Oke. Oke, nah jika sudah di sini korang masukkan saja efek yang namanya smooth edges nih, guys. Oke, korang masukkan saja, guys ya. Oke. Tekan edge setting. Nah, untuk stretch ini korang buat saja ke 30, guys. Oke, 0.30. Nah, jika sudah korang back saja. Oke, korang tekan lagi efek, guys ya. Efek. Nah, lepas itu sini korang pergi saja ke efek drawing atau edges, guys ya. Oke. Nah, lepas itu sini korang masukkan efek yang namanya electric edges nih, guys. Oke, korang tekan saja, guys ya, seperti itu. Nah, lepas itu korang tekan saja setting. Nah, untuk efek electric edges ini korang tekan deh, guys ya. Nah, lepas itu korang scroll ke bawah. Sini korang pergi saja ke distortion. Untuk distortion sini korang buat saja ke 0.00, guys. Oke, seperti itu, guys ya. Nah, lepas tu untuk color ni korang boleh pilih, guys. Okey. Nah, sini saya pilih saja color warna biru, guys ya. Okey, seperti itu, guys ya. Nah, nanti akan jadi seperti ini, guys. Okey. Nah, jika sudah untuk di sini korang tekan gambarnya, guys. Okey, korang tekan dulu gambarnya, guys ya. Okey, tekan gambarnya. Nah, sini korang pergi saja ke bit di sini, guys. Okey, ke bit yang pertama ni, guys. Okey. Bit yang pertama ni di menit ke 0.25, guys ya. Sini korang potong dulu gambarnya, guys. Okey, korang potong dulu gambarnya seperti itu, guys ya. Okey. Nah, untuk gambar yang korang potong di depan ni korang tekan. Nah, lepas tu korang tekan bawah transform, pilih dulu tombol 3. Nah, jadi korang tekan dulu ketupat, alihkan ke kanan. Korang tekan lagi ketupat. Nah, untuk ketupat ni korang zoom ke belakang seperti ini, guys ya, okey. Nah, jika sudah untuk ketupat ni tekan saja alihkan ke kanan. Nah, lepas tu korang tekan ular, pilih ular tombol 3. Naik ke atas seperti itu, guys ya, okey. Nah, seperti itu, guys ya. Nah, jika sudah untuk gambar di belakang ni korang tekan saja, okey. Nah, sini korang pergi saja ke ini, guys. Okay, korang ke apa ni, scroll ke belakang dulu. Oke. Okay. Nah, lepas tu korang pergi saja ke minit 12.22, guys. Oke, okay, korang pergi saja ke minit 12.22. Nah, lepas tu sini korang potong saja gambarnya, guys. Oke, okay, seperti itu, guys ya. Oke. Okay. Oke, okay, seperti itu, guys ya. Oke. Okay. Nah, jika sudah untuk gambar yang panjang ni korang tekan. Oke. Okay. Nah, sini korang ke depan sini dulu, guys. Oke, okay, korang ke depan sini dulu. Oke. Okay. Nah, lepas tu korang tekan efek, tekan efek. Nah, di sini korang pergi saja ke efek 3D, guys ya. Oke, korang tekan efeknya. Nah, lepas tu sini korang masukkan efek yang namanya flip layer ini, guys. Oke, korang masukkan efek flip layer, guys ya. Oke. Nah, lepas tu tekan saja instant setting. Oke. Nah, untuk efek flip layer korang tekan, guys. Oke, korang tekan saja.
Nah untuk fifth layer ini kurang tarik ke atas sini guys, okay, kurang tarik ke atas sekali seperti itu guys ya, okay. Nah seperti itu. Nah lepas tu fifth layer nya korang tekan. Nah sini korang tekan ketupat, alihkan kiri. Nah lepas tu korang pergi ke bit selanjutnya di sini, okay, korang tekan ketupat. Nah untuk angle sini korang buat saja ke ini guys ya, okay, korang buat saja ke 20 guys, okay, korang buat saja ke 20 guys ya, okay, 20.0. Nah lepas tu korang pergi ke bit selanjutnya guys, okay, tekan saja ini guys ya, okay, supaya lebih cepat, okay, seperti itu. Nah lepas tu korang tekan ketupat. Nah untuk angle sini korang alihkan menjadi negatif 20 guys, okay, korang buat saja ke negatif 20 guys ya, okay, seperti itu. Okay, negatif 20. Nah lepas tu korang tekan lagi ini. Nah sini korang alihkan lagi menjadi positif guys, okay, positif 20 guys ya, okay. Nah korang buat saja selang seli guys, okay, korang buat saja selang seli guys ya, okay. Nah lepas tu korang tekan lagi ini. Nah ini korang tukar lagi menjadi negatif 20 guys ya, okay, seperti itu. Okay, nah lepas tu korang tekan lagi, okay. Nah lepas tu buat saja ke negatif positif 20 lagi guys, okay. Nah seperti itu guys ya, okay. Nah untuk ini korang buat saja ke ini guys, okay, korang buat saja ke kosong guys, okay. Untuk bit yang last ni korang buat saja kosong guys ya, okay. Jadi korang tarik keluar sedikit supaya nampak guys, okay, seperti itu. Nah korang buat saja kosong guys, okay, seperti itu guys ya. Nah sekarang untuk ketupat ni alihkan saja ke kanan guys, okay, seperti itu. Nah jika sudah korang tekan saja ini guys, okay, korang tekan saja ular, pilih ular nombor 3, lepas tu naik saja ke atas seperti itu guys ya. Nah jika sudah korang tekan yang bawah ni supaya lebih cepat, okay. Nah seperti itu, lepas tu korang tekan ular, iya guys ya, ular nombor 3, naik ke atas seperti itu guys ya. Nah sini korang bawa saja sampai selesai guys ya, okay, seperti ini guys ya. Nah sampai selesai seperti itu guys, okay, nanti akan jadi seperti ini guys ya. Okay, nah nanti akan jadi seperti itu guys ya. Nah untuk gambar yang ini guys, yang di belakang ni korang tekan, okay. Nah lepas tu korang tekan baru transform, pilih ruler nombor 3. Nah sini korang tekan ketupat, alihkan ke kiri guys ya, okay. Nah lepas tu korang pergi ke bit yang kedua sini, korang tambah ke ketupat. Nah lepas tu sini korang zoom saja sedikit-sedikit sini guys ya, okay. Zoom saja sedikit seperti itu. Nah lepas tu korang ke depan sini lagi, bit yang ketiga, korang tambah lagi ketupat guys, okay. Nah sini korang zoom lagi, okay, zoom sedikit lagi sini, okay. Nah tu ada yang biru-biru tu guys, okay. Korang zoom saja ke belakang tu guys, okay, supaya tidak ada yang biru-biru tu guys ya, okay. Korang zoom sedikit ke belakang seperti itu. Nah lepas tu korang tekan lagi ketupat guys, okay, tekan lagi ketupat. Nah lepas tu korang zoom saja full seperti itu guys ya, okay. Nah lepas tu tekan ketupat ni, alihkan ke kanan. Nah lepas tu korang tekan ular, pilih ular nombor 2, okay, seperti itu guys ya. Korang turun ke saja mungkin seperti ini guys, okay. Korang turun ke saja seperti itu guys ya. Nah lepas tu korang ke tengah sini, korang pilih ular nombor 2, okay. Nah lepas tu korang ke tengah ya ni guys, okay, ke tengah belakang ni korang pilih juga nombor 2 guys, okay. Nanti akan jadi seperti ini guys ya. Okay, nanti akan jadi seperti itu guys ya. Okay. Nah jika sudah korang scroll ke bawah sini, okay, di sini korang copy efeknya guys, okay. Untuk efek yang digambar ni korang copy saja guys ya, okay. Korang copy efeknya guys, okay. Nah lepas tu untuk efek yang korang copy tadi korang paste saja di ke sini guys, okay, di ke gambar yang di bahagian belakangnya guys ya, okay. Nah, korang tekan gambarnya, tekan efek, tekan dia, lepas tu korang paste efek guys ya. Nah untuk efek tiles ni korang buang guys, okay, seperti itu guys ya. Nah jika sudah korang tekan efek skilletnya, okay. Nah lepas tu korang pergi ke minitude guys, okay. Nah untuk ketupat ni korang keluarkan saja guys, okay. Nah lepas tu korang pergi ke ketupatnya. Nah sini korang di sini korang pergi ke ketupat yang belakang ni guys, okay. Korang pergi ke saja ke ketupat yang belakang ni, korang keluarkan seperti itu. Nah lepas tu korang pergi ke ketupatnya, di sini korang buang guys, okay. Korang buang guys, okay, tekan ini, okay. Nah seperti itu guys ya. Nah jika sudah untuk efek smooth edges dan electric edges ni korang buang dulu. Nah lepas tu korang tekan titik 3, lepas tu korang copy efek guys ya, okay, seperti itu. Nah lepas tu korang tekan anak panah ini guys, okay. Nah tekan 2 kali guys, okay. Nah seperti itu guys ya, okay. Nah jika sudah untuk gambar ini kita potong dulu guys, okay. Gambar ini kita potong dulu, okay. Korang potong dulu seperti ini guys ya, okay, seperti ini, okay, korang potong dulu. Okay, nah jika sudah korang pergi lagi ke belakang. Nah lepas tu korang paste efeknya yang tadi guys, okay. Korang paste efeknya guys ya, okay, seperti itu guys ya. Korang paste efeknya ke semua gambar yang korang ada potong baru tadi guys ya, okay, seperti ini, okay. Nah, korang paste saja seperti itu guys ya, okay. Nah untuk gambar yang ini guys, korang potong juga guys ya, okay. Untuk gambar ini korang potong juga, okay, seperti ini guys ya. Nah lepas tu korang paste efeknya juga guys, okay. Korang paste efeknya juga guys, okay, di sini ke gambar yang tadi guys ya, okay, seperti ini guys ya, okay. Dan ini sudah jadi guys ya, okay. Nah nanti akan jadi seperti ini guys ya.
sini saya lupa guys. Di sini saya lupa kasih efek guys, okay? Ya, situ guys ya. Ah, situ saya lupa. Oke, okay, nanti akan jadi seperti itu guys, oke, okay? Dan ini sudah jadi guys, oke, okay? Nah, so sekarang ini korang export saja guys, oke, okay? Korang export saja, korang tekan di atas nih, oke, okay? Nah, lepas itu korang tekan saja export guys ya, oke, okay? Oke, okay, guys, jadi kalau korang habis export nanti korang tekan save saja dekat handphone korang guys ya, oke, okay? Oke, okay, guys, so mungkin macam ini saja untuk video tutorial kita kali ini. Jadi kalau korang subscribe tuh korang subscribe guys ya, oke, okay? Korang support channel ini guys ya, oke, okay? Oke, okay, guys, see you in the next tutorial video guys, oke, okay? Bye bye.